Benteng cinta Nabila Isma hancur, pacar Eril pilu janjikan ini untuk anak Ridwan Kamil, Iwilvin. Jenazah Eril akhirnya sampai ke tanah air. Derayan air mata menyambut kedatangan anak sulung Ridwan Kamil. Ketegaran keluarga besar Ridwan Kamil sambut jenazah Eril bikin netizen pilu. Selama jenazah disemayamkan, keluarga memberikan kesempatan kepada warga untuk bertakziah dan salat jenazah. Jenazah Eril akan dimakamkan pada Senin, 13/6. Derayan air mata melepas kepergian Eril ke tempat peristirahatan terakhir. Keluarga Ridwan Kamil tampak tegar melepas kepergian anaknya. Selain keluarga, rasa kehilangan juga dirasakan oleh Nabila Isma. Kesedihan pun masih sangat dirasakan oleh keluarga hingga kekasih Eril, Nabila Isma. Melalui akun Instagram @nabilaisma, Nabila menuliskan salam perpisahan untuk Eril dalam Instagram story. Eril, selamat istirahat dengan tenang. Terima kasih untuk semuanya ya. You don't have to worry about anything no more. Insya Allah mulai sekarang aku akan kuat dan ikhlas. I promise you, I will find my own happiness and keep living my life like you want to do. Tulis Nabila. Nabila pun menuliskan janji terakhirnya kepada Eril bahwa ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri dan tetap menjalani hidupnya meskipun tanpa kehadiran Eril lagi. Jenazah Eril akhirnya sampai ke tanah air. Derayan air mata menyambut kedatangan anak sulung Ridwan Kamil. Ketegaran keluarga besar Ridwan Kamil sambut jenazah Eril bikin netizen pilu. Selama jenazah disemayamkan, keluarga memberikan kesempatan kepada warga untuk bertakziah dan salat jenazah. Rencananya jenazah akan dimakamkan pada Senin 13/6. Kedatangan Eril ke tanah air juga disambut bahagia oleh Nabila Isma. Sri Papu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.